Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Habibina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang saya hormati para alim ulama, para tokoh masyarakat, wabil khusus kepala desa Manduro Manggung Gajah Bapak Eka Dwi Firmansah yang lebih tua sedikit dari saya, beserta para perangkatnya, juga ketua yayasan Ibnu As-Salafiyah Abah Sulaiman Fadli Ustaz Abdul Faqih dan semua pengajar yang ada di dalamnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, sehat wal afiat, fi taatillah wa fi taatir rasul, dan memiliki anak dan keturunan saleh salihah, dan anak yang dididik di madrasah Ibnu As-Salafiyah menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, taat kepada Allah dan rasulnya, bisa menghidupkan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayatnya. Amin Allahumma amin. Dan kepada Gus Busra dan Gus Rozi, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam yang penuh barakah ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di dalam acara yang super spesial, yang sangat istimewa. Tidak ada duwana di atas dunia, bahkan kelak di akhirat, yaitu perkumpulan mengingat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan harapan mudah-mudahan kumpulnya kita di malam yang penuh barakah ini mengingat beliau, kita menjadi umat yang diingat beliau, sehingga berhak mendapatkan syafaat beliau dan kelak dikumpulkan oleh Allah bersama beliau di dalam surganya. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya pasti yakin lek ceramai kesuwen iku akeh sing lesu. Padha ambek atlet. Atlet iku lek wis mandeg rodok suwe titik balik tanding moro lesu. Sampean coba main pingpong, sampean coba main badminton, bal-balan. Mandeg 20 menit. Mari ngono. Main meneng lesu, lemes. Mari solawatan, mari ngunu mandek. Solawatan rame ditabui, mari ngunu mandek. Mana itu tambah suwe, ambil miring-miring. Miring kulek kaget, ambil rotok tiba ini. Lah karena itu insya Allah nggak panjang lebar, tapi insya Allah bermanfaat untuk kita semuanya. Di dalam Maulid Diba dikatakan kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqa. Di dalam maulid yang lain khuluqan wa khalqa. Jadi bedanya ada khalqan, ada
khuluqan. Yang ini diawali dari yang ini. Lah khalqan itu fisik, khuluqan sifat. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia yang terbaik fisiknya, zahirnya, juga manusia yang terbaik sifatnya atau batinnya. Terbaik fisik, enggak perlu diragukan lagi. Sama di dalam Maulid Diba. Disebutkan di situ sifat wajahnya Nabi. Di antaranya ka'anna wajhahu qit'atu qamar fagala bal adwa'u minal qamar idza lam yahul dunahul tamam. Wajahnya Nabi itu bila dipandang menyenangkan. Seperti apa? Bulan purnama. Bulan purnama itu lek sampean delok nyenengno. Apa meneng lek sampean ana tengah laut? Atau ndukure gunung. Ngelihat bulan purnama itu indah. Sampean ana kene ndak biasa. Oh, malam 15 biasa. Tapi lek sampean ana tengah laut atau pucuk gunung akan terlihat lebih indah itu bulan purnama. Nabi dikatakan apa? Ka'anna wajhahu qit'atu qamar, potongan dari bulan purnama. Dijawab oleh yang lainnya, bal adwa'u minal qamar, Nabi itu lebih berseri-seri, lebih indah dari bulan purnama. Kalau bulan purnama indah selama belum ditutup mendung. Lah ditutup mendung, peteng ndak ketok. Lah Kanjeng Nabi ndak ono sing nutupi. Walaupun malam, wajahnya Nabi itu akan terlihat indah. Bahkan indahnya ke wajahnya Nabi itu akan bersinar cahaya. Sayyidatuna Aisyah pernah menjahit baju. Ya sampean iso mikir dhewe wis. Omahe wong biyen. Durung ana listrik. Mari ngono bengi. Lampune mati. Dome lugur. Jarumnya jatuh. Maaf Bu, sampean lek jahit bengi-bengi, dome lugur ketok anda. Lampune murup lho. Ketok ndak? Ndoleki sampean, ngrayai. Padahal lampu menyala, lantainya keramik. Iku sik ngrayai ndoleki. Apalagi kalau usianya sudah 40 ke atas. Ngelebokno bolongan bolae ndak mlebu-mlebu pinggire terus, padahal nyala. Sulit kita akan memasukkan, tapi Nabi Muhammad enggak. Ketika Sayyidina Aisyah jahit, terjatuh jarumnya, dicari sama Sayyidina, enggak nemu. Nabi ketika buka pintu terang benderang, langsung kelihatan Sayyidina Aisyah jarumnya dan diambil. Bahkan beliau mengatakan ma'adwa'a wajhika ya Rasulullah, alangkah bersinarnya wajahmu wahai Rasulullah, alangkah bercahayanya wajahmu wahai Rasulullah. Dijawab sama Nabi, wailun liman lam yarani yaumal qiyamah, celaka bagi orang yang tidak dapat melihatku kelak di hari kiamat. Semoga kita termasuk orang yang dapat melihat Nabi Muhammad di hari kiamat insyaallah, amin. Allahumma enggak bisa seperti bulan, tapi lebih indah daripada bulan.
Bahkan di dalam Maulid Diba itu enggak disebutkan secara keseluruhan. Satu persatu. Alifiul anfi, mimiul fami, nuniul hajib. Hidungnya Nabi itu hidungnya Nabi adalah mancung. Mancungnya hidungnya Nabi itu seperti huruf alif. Lah seperti huruf alif, lancip api. Lo nak omong mancung, macam dulu aku. Dulu liannya ya. Lo nak omong mancung sampe tinggali. Ono aku, mancung, iya mancung. Tapi pada mikir aja Nabi, mancungi. Bentuknya ndak. Engko sing ana menggoke titik. Ana sing jember mburi nisor. Mancung padahal. Tapi enggak seperti Nabi. Nabi itu sempurna. Mulutnya juga gitu. Mulutnya Nabi itu seperti huruf mim. Bagus. Nek sampean tingali wong ana sing api. Tapi kok ana kurangi. Ana sing mari kena cokot. Suwek, ono sing tergores dikit, tapi Nabi enggak. Begitu juga alisnya, indah sempurna. Karena itu Imam Hasan bin Sabit, beliau mensifatkan tentang fisiknya Nabi. Apa? Wa ajmala minka lam tara qatu ainu. Wa ahsanu minka lam talidin nisa'u. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Yang lebih ganteng dari engkau wahai Muhammad, wahai Nabi Muhammad, tidak pernah dilihat oleh mata manapun. Enggak ada yang menandingi. Enggak ada yang menyamai. Sampean gelek kerungu. Nabi Yusuf iku gantenge separone Kanjeng. Bener? Bener. Tapi sampean tahu kerungu. Ono sing keiris tangane gara-gara ndelok Kanjeng Nabi. Hah? Tahu kerungu sampean, ono sing pingsan-pingsan histeris karena ngelihat ketampanan Nabi Muhammad, enggak pernah. Tapi lek Nabi Yusuf sering, bahkan setiap kita membaca surat Yusuf akan mengetahui cerita itu. Bagaimana perempuan-perempuan yang melihat ketampanan Nabi Yusuf secara spontan mereka mangap, melungu. Sing diiris apel iku ndak kerasa duduk apelnya sing diiris tapi tangani. Gara-gara apa? Ndelok gantengi Nabi Yusuf. Lah pokok Nabi Muhammad jari ini luwih ganteng ndak ono sing koyo ngono wong wedok. Ditoto. Jadi wong zamannya Nabi itu orang-orang itu tidak melihat secara langsung Nabi Muhammad. Ditutup sama Allah. Sing nutup Allah, lek sing nutup kula sampeyan sing ngene ndak ketok temenan. Masih kelihatan, masih mereka duduk dengan Nabi, tapi benar-benar ketampanan Nabi mereka enggak melihatnya, ditutup. Kenapa? Cemburunya Allah kepada Nabi Muhammad. Lho bojone sampean cemburu, sampean iku ndak kira oleh nang pasar. Oleh bojone sampean kurang cemburu dijarno sampean nang pasar. Nggih, Pak. Pak. Oh, seturu ngono, Pak. Serius sampean ndak cemburu tapi bojone sampean? Ndak. Ya boleh, boleh ayo apa boleh elek, Pak. Hah? Biyen sampean durung dadi ngomong ayu, saiki wis dadi wis babaran ping pira sampean ngomong elek. Ndolek meneng sampean iki. Lah, itu karena kecemburannya Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak membiarkan ketampanan hakikinya Nabi itu nampak terlihat seperti yang dilihat oleh para perempuan pada Nabi Yusuf alaihi salam. Lah, dengan itu tidak mungkin
kita semuanya ini bisa meniru fisiknya Nabi, nggak bisa. Mancung menjeru irunge, mancung menjeru, kepingin mancung nang ngarep nang di ngone bu, nang di bu ngone bu, ah lek pesek kepingin mancung nang di ngone rumah diapa no dioperasi piro ndek kira-kira ah. Nah, ana sing tau ta ana kene? Hah? Kira-kira. Hah? Nah, ana dokter ta ana kene iki? Anggepen 10 juta. Akeh apa titik? 10 juta. Gawe mancung nang ngarep. Kira-kira 20 tahun kepungkur jadi apa itu? Hah? Si anggun api apa wis mulai? Entek 10 juta umur emek 20 tahun mari ngono. Butuh nang dokter meneng, bayar meneng. Iku pun ya ndak sempurna. Apalagi yang lainnya, wis pasti ndak mungkin iso madani fisike Kanjeng Nabi. Fala tajidu makhlukan fil wujudi ala mithalih. Tapi ada yang bisa kita tiru dari Nabi. Ada yang bisa kita ikuti dari Nabi. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengikutinya, meneladaninya dalam segi batinnya. Dalam segi batinnya yaitu sifat-sifat yang mulia. Gul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Fattabi'uni. Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, sampaikan umumno, jika kalian semua mencintai Allah maka hendaknya kalian mengikutiku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah mengikuti di sini yang diikuti itu bukan fisiknya, bukan zahirnya, tapi batinnya. Apa? Sifat-sifat yang mulia. Mulut, ngikuti mulutnya Nabi, bentuknya enggak bisa. Tapi kita bisa mengikuti yang keluar dari mulutnya Nabi. Yang keluar dari mulutnya Nabi apa? Yang keluar dari mulutnya Nabi tidak lain adalah kebaikan. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyagul khairan aw liyasmut. Nabi memerintahkan kita dan mengajarkan kepada kita untuk apa? Bertutur kata yang baik. Kalau enggak bisa meh lain enggak iso. Enggak nyaut ini. Bertutur kata yang baik lain enggak iso. Di diam apa meneng? Bahasa Madura ya apa? Hah? Ngetek. Hah? Oh ngetek sembunyi. Ngetak. Lah kalau kita enggak bisa ngomong yang baik, ya meneng. Itu yang diajarkan Nabi. Lah kita bisa meniru itu, kalau bentuknya enggak bisa, tapi yang keluar dari dalam bisa. Karena itu Nabi mengajarkan kita untuk apa? Saling mengingatkan. Ya, saling mengingatkan.
bahkan saling mengingatkan itu tidak untuk siap untuk atas ke bawah atau yang punya jabatan apa jabatan ke bawah, enggak. Orang tua ke anak, anak ke orang tua, suami kepada istri, istri kepada suami, apa yang punya jabatan kepada yang nggak punya jabatan, yang nggak punya jabatan kepada yang punya jabatan. Dan itulah yang dikatakan oleh Rasulullah, ad-dinun nasihah, agama ini isinya adalah saling menasihati, saling mengingat. Itu bisa keluar dari mulut kita. Lah kita bisa meniru dalam hal itu. Nabi bagaimana? Pernah mencaci Nabi? Enggak. Pernah berbohong? Tidak. Pernah mencacat orang? Enggak. Walaupun kepada yang memusuhinya, walaupun kepada yang mencacinya, Nabi tidak membalas dengan mencacinya. Dan itu bisa kita tiru. Kalau selama ini kan kita belum niru ya. Diilokno bales, ngilokno. Enggak tahu mana iki ngilokno bales, ngilokno. Padahal Nabi ketika dicaci maki, dihina, Nabi enggak membalas. Ojo sak kata, sak huruf lu enggak tahu bales Nabi. Dan ceritanya sering kita dengar, coba. Ketika Nabi ke Thaif. Setelah meninggalnya Sayyidatuna Khadijah dan pamannya Abu Talib, ke Thaif Nabi. Di Thaif Nabi dicaci maki, dikatakan tukang sihir, dikatakan tukang tipu. Bukan hanya dicaci tapi juga dilukai fisiknya, dilempar batu sampai berdarah, sampai berdarah. Nabi membalas mereka, jadi waktu sing luwe gede ngono. Endah. Enggak mengambil batu yang lebih besar Nabi. Nabi juga tidak membalas konsing gendeng. Diwara gendeng balas konsing gendeng. Oh, tukang sihir, konsing tukang sihir. Enggak. Dibiarkan sama Nabi. Itu bisa kita tiru. Itu bisa kita ambil. Karena itu di dalam Maulid Dibak dikatakan apa? In udhiya ya'fu wala yu'aqib. In khusima yasmut wala yujawib. Nabi itu kalau difitnah, dicaci maki, dihina dengan berbagai macam kata-kata, yasmut, diam Nabi. Kalau kita belajar bahasa Arab, diam itu ada dua, ada sakata yaskutu, ada somata yasmutu. Artinya diam. Tapi ada perbedaan antara sakata yaskutu dengan somata yasmutu, ini ada perbedaan. Kalau sakata yaskutu itu diamnya karena takut. Makanya kalau kita belajar dalam ilmu tentang amar ma'ruf nahi mungkar, itu ada kata-kata sukut anhu, diam darinya. Itu berarti apa? Karena ada ketakutan, ada rasa takut dia diam. Tapi kalau somata yasmutu itu diam bukan karena takut, tapi diamnya itu karena adab, karena rahmah, bukan karena takut. Nabi gak takut siapapun, yang ditakuti Nabi hanya Allah. Tapi Nabi ketika dicaci maki, walaupun banyak yang mencaci, Nabi gak takut sama mereka. Tapi Nabi diem. Diemnya karena adab, karena rahmah, karena kasih sayang. Wala yujawib, diem dan tidak menjawab apapun. Malah justru balasan Nabi kepada mereka itu mengangkat tangan, memohon kepada Allah untuk apa? Diberi hidayah. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Dimintakan kepada Allah supaya mendapatkan hidayah. Bayangkan, Nabi tidak mengatakan ya, berilah petunjuk kepada musuhku. Nabi tidak mengatakan berilah petunjuk kepada pengkhianatku, enggak. Tapi Nabi mengatakan berilah petunjuk kepada kaumku.
Lihat adabnya Nabi, kaumku. Dan Nabi pun memberikan alasan, fa innahum la ya'lamun, karena mereka tidak mengerti, tidak tahu. Lu ini bisa kita tiru dari Nabi, yaitu apa? Menjadikan lisan kita atau yang keluar dari lisan kita sesuatu yang baik, atau kalau enggak ya meneng, ngetek, apa ngetek, ngetek, ngetek. Lah, dan orang yang mengeluarkan kata-kata yang baik itu manfaatnya untuk dia sekarang dan bahkan mungkin akan datang. Tapi kalau kata-kata yang buruk yang keluar darinya, sekarang dia mungkin merasa senang, tapi di kemudian hari dia akan celaka. Karena termasuk yang membuat seseorang itu masuk ke neraka terbanyak itu karena mulut. Karena kalau kita nggak sadar, kita ini bangun tidur ketemu tonggo, iku pasti wis ndak luput ngerasani wong siji atau wong loro. Apa meneng itu tuh? Pasar atau tempat kerja, tambah wakil sing dirasani. Nah, karena itu tidak sadar kita bahwa ke apa dosa paling banyak itu dilakukan oleh mulut kita ini. Dosa yang paling banyak dilakukan oleh mulut. Karena itu paling penyebab terbanyak seseorang masuk neraka karena sebab mulutnya. Karena itu yang diajarkan Nabi kita untuk menjaga mulut. Keluarkan dari lisan kita yang baik-baik. Itu bisa kita ikuti dari Nabi. Nabi ketika dicaci, dihina, difitnah, Nabi diam, enggak membalas. Dan itu memang yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lek ana wong ngilokno, dibales ngilokno, enggak mungkin ana marine. Suami istri. Suami istri tukaran. Sing lanang ngilokno sing wedok ngilokno sing mandek. Endak. Enggak terima sing wedok dilokno, bales ngilokno meneng. Sing lanang harga dirinya enggak terima. Ngilokno meneng, ndak mari ini. Coba ketika dihina atau dicaci, meneng. Oh, berarti ndak duwe harga diri wong lanang kok ngene. Ya ndak. Tujuane cek mingkem. Lek sampean terus, wah kalah sampean. Kalah. Sing 10 tahun dhisik lho. Eling kabeh memori ini kuat tuh. 5 tera itu. 5 tera kalau kita ini cuma 1 giga. Seminggu wingi wis lali wis masalah e. Lek sing wong wedok waduh. Sing 10 tahun sing dhisik ungkap no meneng. Ngonten nggih, Bu? Ndak terima ibu-ibu. Yang jenenge kaya ngono kan ngono ya. Nggih, Bu ya. Bu. Sing mburi. Itu memang sunatullah, enggak bisa dirubah. Itu memang sunatullah. Tapi minimal iso ngurangi lah. Lah, jadi kita enggak usah membalasnya, rungokno tok wis. Dilokno ngarepe wong rungokno tok. Daripada engko sedino ndak mari sampean ndak sapa-sapa akhire. Jadi meneng rungokno tok. Seperti apa kalau ada api jangan kita tambahi dengan kertas atau apa, akhirnya tambah murup. Lah kita membalas ini berarti podo ambek nambahi kertas, nambahi minyak, tambah opo? Menengno, mati ku mang genine. Lek mati baru engko dinasehati, dielingno dan yang lain sebagainya. Lah itulah yang diajarkan Nabi, karena itu Allah mengatakan apa? Wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Kalau ada orang yang mencaci kamu, menghina kamu, itu katanya Allah wa'arid anil jahilin, sudah. Biarkan dia, tinggalkan. Idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ada orang yang menghina kamu, mencaci kamu, mereka enggak ngerti, enggak tahu. Maka selamatnya mereka itu dengan selamatnya kamu dari mereka dengan meninggalkan mereka, sudah. Enggak usah membalas, dan itu yang bisa kita tiru dari Nabi.
In khusima yasmut walah yujawib. Apalagi yang bisa kita terima, yang bisa kita ikuti dari Nabi? Sabarnya. Sabarnya. Allah itu mengajarkan kepada Nabi untuk sabar sebagaimana sabarnya para ulul azmi yang lain. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Allah nyatakan kepada Nabi Muhammad, fasbir, sabarlah wahai Muhammad. Nah, kama sabara ulul azmi minar rusul, sebagaimana sabarnya para ulul azmi lainnya. Nah, ulul azmi itu kan ada lima. Yang termulia Nabi Muhammad, yang kedua Nabi Ibrahim, yang ketiga Nabi Musa, yang keempat Nabi Isa, dan kelima Nabi Nuh. Nah, ini ulul azmi daripada para rasul. Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh. Singkatannya apa? Hah? Mimin. Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa, Nuh. Singkatannya? Tutup, Mbak Mimin loh, tutup. Ojo ditambahi Mbak ngarepe. Lah ulul azmi ini paling afdolnya para rasul. Paling afdolnya para rasul. Lah para rasul yang apa ulul azmi ini, mereka mendapatkan gangguan lebih banyak dan kesabaran yang super daripada mereka. Yang paling afdol Nabi Muhammad. Lah Nabi Muhammad pun diajarkan oleh Allah apa? Milikilah kesabaran atau bersabarlah sebagaimana para ulul azmi bersabar. Nabi Muhammad bisa seperti mereka, bahkan melebihi mereka kesabarannya. Lah sabarnya bagaimana? Sabar itu ya, sabar itu gak seperti yang sering kita gaungkan. Untung aku sabar. Iku jenenge gak sabar. Jadi sabar itu gak pernah keluar lewat lisannya, dirasakan hanya di dalam dirinya. Ono wong ngilokno isok bales, dudu ndak isok bales, tapi dia enggak bales. Dia pun enggak menceritakan kepada yang lain, walaupun kepada istrinya enggak diceritakan. Iku jenenge wong sabar. Lek cerita walaupun nang bojone, iku berarti ndak sabar. Bu, sampean misalnya bojone sampean ngamuk, ndak mbelanjani sampean, sampean meneng, ndak ngomong bahkan nang bapak jenengan atau nang ibu jenengan, iku berarti sabar. Tapi lek cerita nang koncone ya berarti enggak sabar. Apa meneng lek wis mari babaran atau buyaran, buyaran aku ndak tahu dinafkahi, iku jenenge enggak sabar. Sabar iku ditutup rapet-rapet sampai mati, ndak ono sing weruh. Itu namanya sabar. Sabar hanya dirasakan olehnya, tidak pernah keluar ke siapapun. Itu namanya sabar. Dan itu ada pada Nabi Muhammad. Kita loro untuk cerita-cerita. Loro untuk cerita-cerita. Koyok sing diceritani iso ngobati ngono. Padahal padha pasiene. Cerita. Iso ngobati ndak apa-apa nang dokter, ndak apa-apa kan. Diobati ambek dokter. Lah iki duduk dokter cerita ngono untukku. Terus kan diobati ambek gegem ngene. Kan ndak mungkin. Lah kita bisa niru kesabaran Nabi dalam segala hal. Menjalankan ketaatan. Ya, dalam meninggalkan kemaksiatan, dalam menerima musibah dan bala. Kita harus sabar. Kita ini kurang apa sih? Kita ini kalau dibandingkan Nabi luwe enak awak dhewe lho. Dibandingkan Nabi, kita ini masih lebih enak. Masih regane bensin munda, listrik munda,
atau gawe KUA mundhak. Ya gawe KUA kate mantu, gawe KUA mundhak. Tetep sik luwe enak ketimbang kanjeng Nabi. Sampai esok turun nang dhuwure kasur. Nah, turune sak ngoroke sak ngileri. Lek panas iso gawe kipas. Warek iku ya bendinane. Bendina? Warek masuk bendina luwe ya sampean? Ndak apa meneng Pak Lurah sik enom. Sampe nek luwe kari telepon tok di gowokno rongsak. Digowokno tok tuku dhewe. Tapi Nabi lihat, Nabi itu kenyang enggak pernah 3 hari. 3 hari enggak pernah. Jadi sering lapar. Ya Allah, Nabi lek ngangkat tangan ngene, apa sing ndak dikeki ambek Gusti Allah. Sampai lek duwe anak manja, sampai wong sugih. Mudah-mudahan sugih kabeh. Sugih hati apa sugih harta? Alhamdulillah sugih hati. Bu, sugih napa, Bu? Sugih anak apa sugih hati? Hah? Ngantuk kabeh ibu-ibuke. Engko sampean mari ngene rebutan nang mburi kono. Ana panganan iki sampean rebutan wis, engko dibayari. Pak Lurah sing bayari. Lah, kita ini alhamdulillah enggak pernah lapar. Lapernya itu pun jam subuh sampai maghrib. Nek pas Ramadan. Mari ngono. Balas dendam. Subhanallah lek diitung-itung yo. Bukan bulan Ramadan, enteke saulan paling enggak sampai 20 kilo. Kenek bulan Ramadan 20 punjul. Luwe akeh. Luwe akeh enteke. Ya apa? Bener enggak ono sarapan, enggak ono awan, ono emek sahur ambek buka. Tapi double-double sahure rong piring, bukane rong piring. Mari ngono ditambah mari ne traweh. Tepak wis. Makane metu riyo ditimbang. Kok ndak mudun sih timbanganku iki? Apa timbangane rusak? Kabeh kate mudun ya apa panganane? Double-double. Tapi Nabi enggak. Lapar Nabi. Kalau Nabi ngangkat tangan, pasti dikasih. Malaikat Jibril itu pernah datang kepada Nabi atas izin dan perintahnya Allah. Untuk apa? Menjadikan gunung itu emas. Dan bersama Nabi kemanapun Nabi pergi. Gunung dari emas. Tapi Nabi mau? Enggak. Ditolak sama Nabi. Nabi malah menilai apa? Sudah aku, kalau kenyang aku bersyukur, kalau lapar aku bersabar. Jadi milik hidup yang apa adanya, nerima apa yang adanya, sabar. Nah ini kita bisa tiru dari Nabi. Tapi sabar itu sebagaimana kita ketahui, sabar itu pahit. Luwe pahit teko. Teko apa, Bu? Hah? Putra wali. Nah, luwe pahit teko jamu. Kopi kok pahit, Bu? Luwe pahit. Bahkan mungkin lebih pahit daripada sakit hati. Benar, Bu? Hah? Nggih, jare. Pak, lapar sama sabar milih ndi? Hah? Ana sing ndang ndang pilihan ngene. Hah? Sampean milih luwe apa milih sabar? Hah? Sabar ini pahit. Tapi apa setelah kesabaran itu yang manis. Bahkan lebih indah, lebih manis dari apa yang kita hadapi. Ya. As-sabru kasibri murun fi madzaqatihi. Lakin awakibuhu ahla minal asali.
sabar itu seperti jamu yang sangat pahit. Pahit dirasakan dan langsung kuat. Tapi setelahnya kesabaran ini lebih manis daripada madu. Nah, lebih indah daripada apa yang terjadi. Tapi sabar ini namanya berat, karena itu pahalanya besar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pahalanya orang yang bersabar itu enggak ono hitungane, Ustaz. Ibarat duwe iku ndak ketemu nol. Nol ndak ketok. Wis metu teko kalkulator nol. Jadi kalkulatore dawa, iki nol wis metu teko kalkulator sabar. Karena itu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, saya ingatkan di pertemuan kali ini dua yang kita bisa ikuti dari Nabi. Apa? Jaga lisan, keluarkan dari lisan kita sebagaimana Nabi mengeluarkan hal-hal yang baik, hal-hal yang indah buat kita ataupun buat semuanya. Yang kedua, ikuti dan teladani kesabarannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita harapkan mudah-mudahan peringatan bulan Maulid ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bisa menjaga lisan kita dari hal-hal yang menyakiti diri kita di dunia ataupun menyakiti orang lain kelak di akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala tidak mengeluarkan dari lisan kita kecuali hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang berfaedah, yang menguntungkan untuk kita dan untuk semua orang. Dan semoga kita bisa bersabar sebagaimana para aulia bersabar, para kiai bersabar sebagaimana mereka meneladani dan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin amin Allahumma amin wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin wa hadza minni wa afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.